Okay, Malaysia lah harimau muda guys. Okay, dan. Ow, sangat cantik. Okay, Lukman Hakim, Ibrahimovic-nya daripada Malaysia. Okay, Garuda, ayo Garudaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Selamat datang buat teman-teman semua yang ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan mereaction sebuah video tentang detik-detik kegolan ya, detik-detik gol timnas Indonesia versus timnas Malaysia, dan ini bikin hati saya tuh sedih gitu ya guys, karena ya Indonesia kali ini mengalami kekalahan dan sebuah keberuntungan bagi Malaysia yang memenangkan pertandingan ini. Oke, dan ya nggak apa-apa ya, kita harus semangat, kita harus tetap belajar, kita harus punya apa namanya ya, kekuatan ataupun penyemangat sehingga kita bisa menjadi lebih baik seperti itu ya. Memang dalam permainan itu ada menang dan kalah, dan ada keberuntungan dan ada juga istilahnya ketidakberuntungan. Nah seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan bahwasanya menang kalah itu tidak apa-apa, karena ini adalah permainan. Kalau semuanya menang nanti ya susah gitu, nggak selesai-selesai gamenya gitu kan. Baca. Jadi langsung saja guys, kita akan menonton detik-detik gol yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Memang saya tidak menonton full daripada pertandingan ini karena ya tidur duluan ya, dan ya namanya juga punya dedek bayi dan masih umur 3 bulan. Jadi apa ya, tidurnya kita itu tergantung dari dia. Kalau dia tidur ya kita tidur, kalau dia bangun ya bangun gitu kan. Nah, kebetulan ini sekarang udah jam 3, saya sempatkan untuk reaction jadi biar hangat-hangatnya seperti itu guys. Oke, langsung saja guys kita tonton langsung. Ini tendangan bebas dari Malaysia. Oke. Oke, Garuda. Oke, keren banget golnya, keren. Doa dan dukungan. Oke, Malaysia lah harimau muda guys. Oke, dan. Ow, sangat cantik. Oke, Lukman Hakim, Ibrahimovic-nya daripada Malaysia. Oke, Garuda, ayo Garudaku. Oke, Indonesia. Oke, Garuda. Wih, manis sekali. Sang kiper maju ke depan dan set gitu, dan tidak ada yang menghalangi daripada bolanya tadi. Cantik kali, Bang, cantik, Bang. Oke. Garuda. Keren, bangga banget. Oke, Malaysia lagi. Oh, Indonesia. Indonesia lagi. Manis. Oke. Ini siapa yang ngegolin tadi ya? Coba kita lihat. Biasanya ada tayang ulangannya. Doa dan dukungan. Oke. Oh ini tadi. Oh Salman. Masya Allah Salman. Oke. Set. Tidak bisa menghalau bola, Bung ya. Oh harimau muda. Oh penalti. Gak asik ini. Wish. Kalau udah penalti itu udah ada sedih saya. Oke, jadi menyamakan skornya dengan penalti ya. Oke, dan ini yang terakhir, udah detik-detik terakhir ya guys.
Yang berarti yang keempatnya ini detik-detik terakhir yang dilakukan oleh Malaysia. Oh, ternyata tendangan bebas juga ya. Sundulannya cantik. Keren banget guys. Beneran keren banget. Itu tadi kayak apa ya? Gimana sih, coba kita lihat lagi ya guys. Tendangan bebasnya tadi, ya kan? Nah. Oke. Ya, ini yang penalti tadi. Nah, ini nih. Kita bisa perhatikan di sini. Wish. Jadi tepat sekali di kepalanya, dia langsung puh gitu. Keren. Ya, Malaysia itu adalah apa ya, saudara kita, ya rekan-rekan kita, dan juga bisa dikatakan sedulur kalau orang Jawa seperti itu, karena banyak juga orang Indonesia yang tinggal di sana seperti itu awalnya, seperti itu, jadi tinggal di sana, berkeluarga di sana, dan ya seperti itulah guys. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas tentang Malaysia dan Indonesia di pertandingan sepak bola ini. Saya mengatakan bahwasannya Indonesia sudah bagus mainnya dan kalah keberuntungan saja ya di sini, dan di Malaysia itu bisa dikatakan sangat cerdas dan sangat bagus mainnya. Karena kenapa? Dia bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang sedikit menjadi peluang yang sangat besar untuk mencetak gol seperti itu. Dan itu dari kemarin-kemarin memang di apa namanya, di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia itu menampakkan seperti itu, dengan Australia juga seperti itu. Banyak sekali peluang yang dilakukan oleh Australia, tapi Malaysia itu mengambil apa namanya ya, sedikit peluang untuk mencetak gol seperti itu. Jadi peluangnya itu sedikit banget guys sebenarnya, tapi mereka pintar banget dalam apa namanya, memanage, dan dalam apa namanya, kerjasamanya juga bagus seperti itu. Dan Indonesia tidak akan kalah juga seperti itu sebenarnya, karena pemuda-pemuda Indonesia ini yang di usia 18 ini so super amazing banget ya, dan dia juga apa namanya ya, skillnya tidak kalah dengan Malaysia, cuman di sini adalah hal daripada keberuntungan itu sendiri, itu menurut saya. Oke, dan ya tahniah buat Malaysia, saya ucapkan terima kasih karena bertanding dengan Indonesia, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita itu semakin giat dan semakin keras untuk berlatih ya, sehingga kita menjadi yang terbaik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya itu saja reaction saya, semoga bermanfaat, dan ya itulah reaksi daripada orang yang tidak tahu main sepak bola. Jadi saya tuh memang nggak bisa main bola ya guys, kalau main bola pada patah nanti ya kaki-kaki daripada kawan-kawan ataupun daripada lawan-lawan ya. Jadi seperti itu ya, mainnya serabutan ini, cos-cos gitu. Oke, dan yaps, itu saja. Semoga teman-teman terhibur, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe serta share video-video saya. Buat teman-teman yang pecinta bola, silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.